Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, aku mau bikin resep puding coklat santan yang rasanya enak banget, bikinnya juga mudah. Nah, buat teman-teman yang ingin tahu gimana cara buatnya, yuk ikutin terus videonya sampai selesai ya. Langsung ke bahan-bahan, 3 sendok makan gula pasir, 1 bungkus agar-agar warna coklat atau teman-teman mau diganti sama yang plain, 2 bungkus coklatos, 1 bungkus susu coklat, merek apa aja ya, sesuai selera masing-masing. 750 ml air. Kemudian diaduk rata. Kemudian nyalakan kompor, lalu masak hingga mendidih. Kalau sudah panas, tambahkan kara instan. Aduk rata hingga mendidih ya. Oke, ini sudah mendidih, tandanya sudah matang. Lalu jangan lupa matikan kompornya ya. Langsung tuang aja ke wadah agar-agarnya. Kemudian kita diamkan hingga mengeras sampai 4 jam ya. Nah, ini hasilnya sudah keras. Oke, sekarang kita tinggal sajikan. Nah, ini hasilnya. Sekarang mau aku cobain dulu. Nah, ini tuh warnanya cantik banget ya aslinya. Kemudian santannya juga ini misah ya, karena warna coklat jadi nggak kelihatan. Dan rasanya enak banget, gurih ya kalau pakai santan. Wajib coba teman-teman di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.